cuci tangan dulu pakai sabun. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bayu Akbar. Jadi di video kali ini aku bakal main game Sakura School Simulator. Oke, di belakang ini kalian bisa lihat tuh. Stop COVID-19. Ayo lawan Corona Indonesia. Oke, di video kali ini aku bakal membasmi virus Corona yang ada di Sakura School Simulator. Di sini aku udah pakai baju para medis. Oke, sekarang aku bakal pergi ke locker buat ganti baju APD. Oke, let's go. Permisi polisi. Oke. Permisi suster, awas ya saya mau ganti baju, jangan sampai ngintip ya. Awas, aku ganti baju. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Oke, sekarang aku udah ganti baju, baju anti corona. Oke. Selanjutnya, oh, wadidaw. Di sini ada yang telpon, ada yang sakit. Oke, kita langsung menuju ke lokasi. Oke, oh, tidak, di sini banyak sekali orang yang terkena virus corona. Nah, nih. Oke, di sini kita akan menjemput orang yang sakit. Oke, kita bakal gunain mobil ambulan. Oke, kita gunakan. Oke, hati-hati. Oke. Let's go. Oke, kita akan menjemput orang yang sakit. A few moments later. Nah, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi. Oke, di sini saya sudah sampai. Oke, ini dia orang sakit. Oke, kita turun. Oke, kita tanya dulu, Mbak, ini kena sakit apa? Ya ampun. Mbak, kenapa, Mbak? Oke, kita cek dulu dia sakit apa. Ternyata dia keracunan, guys. Oke, kita bawa aja ke rumah sakit. Kita bawa dia ke rumah sakit. Oke, hati-hati. Kita bawa dia ke rumah sakit. Oke, let's go. A few moments later. Oke, kita sudah sampai di rumah sakit. Ayo Mbak, turun Mbak. Mana Mbak Yumi? Oke, dia nggak turun sini. Woi, turun. Oke, dia turun. Oke, kita antar dia ke ruangan. Oke, permisi. Oh, tidak, kita harus ternyata harus antrian. Oke, Mbak, tunggu di sini dulu ya. Saya mau daftarin, Mbak. Oke, suster, ini pasien mau ke ruangan pertama. Oke, boleh. Ayo, Mbak, kita pertama ke ruangan. Suster sudah izinin kita. Jadi, kita langsung aja masuk ke ruangan pertama. Oke, ini. Oke, guys, sekarang Mbak Ayumi sudah tidur. Oke, selanjutnya kita akan jalan-jalan keluar dulu mencari pasien yang terkena virus corona. Cuci tangan dulu pakai sabun. Oke, kita cuci tangan dulu sampai benar-benar bersih. Nah, oke, di sini para warga yang tes COVID-19. Oke. Kita pergi ke kota untuk mencari warga yang terkena virus corona. Oke, kita langsung naik mobil ambulan. Oh, tidak, ada yang telepon lagi. Let's go. Kita akan segera menuju lokasi. Oke, ini dia. Sob, kita parkirin dulu mobil karena kita harus taat juga peraturan. Oke, turun. Help me. Kenapa help ini, Mbak? Guling-guling di tanah. Oke, kita tanyain dulu, Mbak, ini kena penyakit apa? Kita cek dulu suhu badannya, guys. Oke, aku bakal cek suhu badan Mbak ini. Wow, suhu badan Mbak ini 40 derajat. Mungkin dia terkena corona. Oke, kita cek dulu Mbak ini terkena penyakit apa. Oh tidak, Mbak ini terkena virus corona. Gak mungkin mas, kan aku sehat-sehat aja. Mbak ini juga gak pakai masker. Wow, dia juga melanggar peraturan, guys. Oke, kita antar aja Mbak ini ke rumah sakit langsung karena suhu badannya sudah sangat tinggi. Ayo Mbak, ikut saya Mbak. Mbak ini sudah sakit. Ayo sini, woi. Sini. Eh, kenapa Mbaknya? Woi, sini. Mbaknya mau lari, guys. Hati-hati, oke. Woi, hati-hati Mbak. Ayo Mbak. Oh my god, Mbaknya nggak ngerti masuk, woi. Harus dengan secara paksa. Oke, kita menuju ke rumah sakit. A few moments later. Wow. Wow. Ed.
Kita sudah sampai rumah sakit. Wow, banyak sekali orang yang terkena virus corona. Wow, hampir saja tertabrak. Oke, ayo sini. Kita jemput dulu mbak itu tadi. Sini mbak, turun. Ambil ya mbak ini. Cuci tangan dulu sampai bersih. Mbak, cuci tangan dulu. Ayo, sini. Karena ini peraturan. Harus jaga kebersihan. Oke. Cuci tangan sampai bersih. Oke mbak. Oke, sudah steril. Mbak, tunggu dulu di sini ya. Oke, tunggu sini ya. Jangan kemana-mana. Oke, kita jemput lagi pasien berikutnya. Let's go. Oke, kita cari dulu pasien berikutnya. Oh ya, stop. Mbak ini nggak pakai masker. Oke, kita tanya dulu. Hei mbak, tunggu. Mbak. Hei. Tunggu mbak. Hei mbaknya kabur. Kita kejar. Mbaknya kabur. Tunggu. Emang apa sih nggak boleh? Okay. Sombong amat. Hei mbak, tunggu mbak. Help me. Mbak, tunggu mbak. Hey. A few moments later. Dia kabur, guys. Kemungkinan dia pasien yang ODP kabur. Hey, mbak. Oke, okay. Mbak. Mbak, tunggu, mbak. Aduh, kabur ini. Hey. Aduh, suka sekali mbak ini, guys. Kita harus kejar terus, hey. Tunggu. Oke. Okay. Dia sudah stop. Hey, mbak, kenapa enggak pakai masker? Lupa, Mas, lupa. Hey, mbak. Sekarang ini musim virus corona, jadi mbak wajib memakai masker. Oke, mbak Ayo. Ikut saya. Kita bawa dia ke rumah sakit. Oh, mobil saya. Kita jemput pakai mobil. Ayo. Karena mbak nggak pakai masker, kita tes dulu. Apakah mbak ini terkena virus corona atau tidak? Karena dia sudah melanggar peraturan. Oke, stop. Oke. Kita ajak mbak ini untuk tes COVID-19. Ikut saya. Mbak, tes dulu. Oke, ini tes COVID-19. Oke, sebelumnya kita cuci tangan lagi seperti biasa. Cuci tangan sampai bersih. Karena kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Oke, mbak, tunggu dulu. Tes sana, situ. Jangan ikut saya, duduk situ, mbak. Oke, mantep. Oke, tunggu di sini ya. Mbak dokter. Mbak dokter, tes dia ya. Saya bakal jemput lagi pasien berikutnya. Wah, ada telepon nih. Waduh, ada dua anak kecil yang terkena penyakit, oi. Oke, kita jemput sekarang juga. Keadaannya kritis. Oke, kita harus cepat. Karena keadaan bocil sudah kritis. Oke, cepat. Oke, stop. Hati-hati. Wow. Hey, anak kecil. Hey, kenapa kamu? Oke, kita jemput. Masih kecil. Ayo. Hey, itu kenapa temannya? Oke, kita cek dulu dia terkena penyakit apa. Wah, dia patah kaki, guys. Oke, kita harus bawa dia ke rumah sakit cepat. Oke, kita turunin dulu. Oke, bocil, tunggu di sini ya. Saya mau jemput nih teman kamu. Kenapa ini? Oke, kita ini terkena penyakit apa ini? Oke, kita cek juga. What? Kena diare. Kita bawa juga ke rumah sakit. Oke, ikut saya. Hey, dia nggak mau. Oke, kita gendong aja. Oke, ini sudah dua pasien. Oke, naik. Oke, itu dua bocil udah naik nih. Oke, kita bawa ke rumah sakit. Oke, let's go. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa klik tombol subscribe. Karena aku bakal upload game setiap harinya, oke? Oke, kita sudah sampai ke rumah sakit. Oke, kita parkir dulu mobil dengan baik. Karena kita juga harus mengikuti peraturan. Oke, hati-hati. Waduh, banyak sekali mayat di sini. Oke, turun. Oke. Ayo sini.
Anak-anak sini. Sini-sini. Hey. What? Nyangkut. Oke, okay, kita tunggu dulu. A few moments later. Oke, okay, anak-anak sudah sampai di sini. Oke. Okay. Kita tanya dulu suster, ruangan mana yang kosong? Khusus anak kecil. Oke, okay, Mbak. Oke, okay, kita tanya dulu, Mbak. Ruangan mana yang khusus anak-anak? Ruangan ketiga. Oke, okay, kita langsung ke ruangan ketiga. Ayo anak-anak ikut. Kita pergi ke ruangan khusus anak kecil. Oke. Okay. Oke, okay, kita ajak dulu suster ini. Ayo suster. Enggak pakai masker. Pakai masker dulu, oke? Okay? Ayo, Mbak. Ayo, Mbak suster. Oke. Okay. Kita ke ruangan 3. Oke, okay, ini sudah sampai. Ini what? Ini ruangan corona. Oke, okay, di sebelahnya. Ruangan keempat. Oke. Okay. Ini dia, ruangan anak kecil. Oke, okay, sekarang anak-anak sudah di atas kasur. Kita suruh dulu tidur. Eh, kamu kan patah kaki. Tidur dulu, eh. Sudah tidur. Oke, okay, tidurnya kenapa posisinya seperti ini? Oke, okay, kita atur lagi. Hey, kenapa ini? Si bocil cewek sudah tidur. Oke, okay, ini kita suruh juga tidur. Oke, okay, tidur. Oke, okay, suster, kamu obati ya dua anak kecil ini. Oke, okay, siap, bos. Oke, okay, tunggu di sini, obati. Pasti kalian banyak sekali penasaran ruangan rumah sakit corona ini. Oke, okay, kita cek satu persatu. Oke, okay, what? Ini tempat apa, guys? Waduh, banyak sekali apa ini? Mbak, ini tempat apa sih? Ini tempat ruangan jenazah. What? Ini tempat ruangan jenazah. What? What? Tidak. Ini tempat ruangan jenazah, guys. Oh, tidak. Ini tempat ruangan jenazah. Oke, kita nggak boleh nginjek ini. Kita harus hati-hati. Oh, Mbak. Mbaknya lagi berdoa nih. Oke, Mbak. Kamu siapin ya jenazah ini. Oke, selanjutnya kita cek-cek dulu. Oke, di sini ada tes COVID-19. Oke. Ih, Mbak. Ini gimana nih keadaan si Mbak ini? Dia positif corona. Tidak, oke, okay, kita ajak dulu ke ruangan positif corona. Oke, okay, ikut saya, Mbak. Ayo, ikut saya. Sini, sini. Oke, okay, cuci tangan dulu. Kita pegang tangannya. Oke, okay, cuci tangan dulu. Oke, okay, sudah steril ini. Kita juga disiram nih sama cairan desinfektan. Oke, okay, ke ruangan khusus virus corona. Oke, okay, ini dia. Oke, Mbak, tidur dulu, Mbak. Jangan senyum-senyum. Kamu itu kena corona. Masih saja senyum-senyum. Oke, tidur. Dok, kamu periksa nih. Pasien ini kena corona. Oke, kita jemput lagi pasien untuk diisolasi. Oke, mana nih? Mana? Oke, kita ke ruang tes COVID. Oke, ini gimana, Pak? Ini, Mbak, ini kena corona nggak sih? Oke, okay, kita cek dulu Mbak ini terkena. Oh, 50 derajat. Oh, ini sudah pasti kena virus corona nih. Oke, okay, kita langsung ajak-ajak. Hey, nggak mau juga. Hey, what? Woi, melawan dia. Ikut saya. Ayo Mbak, sini-sini. Oke, okay, ini langsung steril ya. Nah, nih. Disemprot cairan desinfektan. Oke, okay. Ganti baju dulu, Mbak. Sini, tempat ganti baju di sini. Oke, sudah ganti baju sini, Mbak. Lambat banget. Oke, kita ke ruangan isolasi. Mbak ini akan diobati. Eh, ini ruangan operasi, ay. Oke, ini. Oke, Mbak tidur di sini ya. Oke, Mbaknya bakal diperiksa. Mas, nih, cek nih pasien. Oke, saya pergi ya. Oke, okay, selanjutnya kita jemput lagi pasien. Wow, ada telepon lagi nih. Oke, okay, kita langsung menuju ke lokasi. Oke, okay, kita harus cepat. Ada apa lagi nih, pasien? Waduh, ini sudah malam nih. Wah, ketat sekali nih, dijaga. Dijaga sama anggota polisi. Oke, okay, kita belok, kita langsung menuju ke lokasi.
Kira-kira terkena penyakit apa ya pasien selanjutnya? Oke, langsung saja kita jemput. Let's go. Oke, kita sudah sampai ke lokasi. Oke, kita langsung menuju. Waduh, mana nih pasiennya? Mana nih? Cuman ada dua orang. Katanya di sini lokasinya. Oke, kita geledah dulu di mana si pasien selanjutnya. Oke, tidak ada di mana nih. Kita cari lagi nih. Katanya ada di sini. Di mana nih? Kalian lihat enggak? Ada di mana? What? Oh, ini dia. Ini dia, aku temuin. Mbak, kenapa? Wow, dia hamil, guys. Dia hamil. Mbak, masih tahan? Oke. Langsung kita bawa dia ke rumah sakit karena mbak ini mau melahirkan. Oh, tidak. Melahirkan kok hamil. Ya. Mbak, tahan ya, mbak. Aduh, aku mau melahirkan ya, mas. Aku, baik aku mau lagi. Aduh, mau keluar nih, mas. Sakit. Tahan, mbak. Dikit lagi kita sampai nih ke rumah sakit. Oke, sampai. Ayo, mbak. Hati-hati, mbak. Nanti bayinya bocor. Sini. Hati-hati. Oke, kita bawa dia. Dia mau lahiran, guys. Dia mau lahiran. Awas. Ini mau lahiran. Woy, minggir. Minggir, mas. Hei, kamu. Cuci tangan dulu. Ah, banyak banget, doi. Ini mau lahiran nih. Harus cuci tangan dulu. Oke, kita harus mengikuti aturan. Oke, sudah. Ini mau melahirkan nih, mas. Oke, kita ganti salin dulu bajunya, oke? Oh, tidak bisa, oke. Kita langsung ke ruangan operasi karena bayinya sudah mau keluar nih. Oke, bayinya sudah mau keluar. Ini ada darah-darah. Oi, tidak. Oke, mbak tidur di sini, mbak. Oke, mbaknya sudah tidur nih. Oh, posisinya sangat ekstrim nih. Oke, mas, ini operasi ya, mbak, ini karena mau lahiran. Oke, siap, pak. Saya akan melaksanakan tugas. Oke, ini mbaknya sudah dioperasi. Oke, sangat menegangkan. Tarik, bu. Tarik, bu. Pelan-pelan. Ayo. Sedikit lagi. Mari kita cari-cari lagi nih. Mau ngapain lagi nih? Oh, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan kalian subscribe karena aku bakal upload video setiap harinya. Oke? Dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasi. Dan buat kalian yang pengen request game, kalian boleh komen di bawah. Kalian silakan request bebas, mau request apa. Aku bakal kabuil, Kak. Oke, guys, kayaknya videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa buat klik tombol like dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.